Inilah evolusi penempatan ban serep pada mobil dari masa ke masa. Yang pertama, ban serep di atas atap mobil, ya seperti inilah ya. Ada kalanya dipakai untuk rally-rally, ban serepnya ada di atas. Memang nampak aneh ya, kalau di atas ini nampak kayak orang jualan itu, orang naruh jualan di atas kepala, ban serepnya ada di atas kepala, sebagian seperti itu. Ada yang double, ada yang memang sengaja ditaruh di atas kepala, seperti itulah. Jadi memang lebih kurang aerodinamis ya, estetikanya juga lebih kurang lagi tentunya kalau ban serepnya ada di atas. Ngambilnya juga agak sulit kalau di atas ya, seperti itulah, lebih berat ya. Seperti ini ya, contoh-contoh ban serep yang ditaruh di atas mobil, atap mobil seperti inilah ya, lebih estetikanya kurang, masa ban ditaruh di kepala ya, seperti itulah, kurang aerodinamis juga lah, seperti itu. Dan juga ngambilnya dan naruhnya lebih sulit tentunya. Dan selanjutnya model yang kedua, ban serep ditaruh di dalam mobil ya, seperti ini ya, di dalam mobil ditaruhnya. Jadi lebih mengurangi space muatan di dalam mobil tentunya kalau ada ban serep di dalam mobil seperti ini ya. Estetikanya juga kurang ya kalau di dalam ada penumpangnya, apalagi bannya kotor, bannya sudah bekas, tentu bau ban akan menyengat ke seluruh ruangan kendaraannya. Ini termasuk di dalam juga ya, kita spesifikasikan ke dalam bagian mobil juga yang seperti ini. Yang pickupnya seperti ini ya, modelnya memang bervariasi ya, tapi intinya ban serep ada di bagian dalam mobil. Nah, pickup ini pun ada di dalam mobil seperti ini. Dan selanjutnya yang ketiga, ban serep ada di samping mobil. Nah, di seperti ini ya, kalau model-model zaman dulu ban serepnya nempel di pintu mobil ataupun dekat pintu mobil seperti ini ya. Jadi ada di kanan kiri biasanya, mobil-mobil lama seperti ini. Jadi ya aneh juga ya, secara estetika juga kurang ya, bannya nempel seperti ini ya. Kalau bannya baru, kalau bannya bekas kan ya kurang bagus juga ya, seperti itulah, apalagi kadang bisa menghalangi bukaan pintu dan lain sebagainya. Banyak ada di samping. Ini model mobil keluaran sekitar tahun 1930-an, mobilnya besar-besar seperti ini ya, mesinnya mirip mesin lokomotif kereta api, besar-besar. Nah, bannya juga besar-besar, ground clearnya juga tinggi-tinggi. Nah, seperti itulah model zaman dulu ya. Jadi ban serepnya ada di kanan kiri samping kendaraan, baik di pintu ataupun di dekat pintu lah, seperti ini ya, di dekat mesin juga. Nah, ini model-model mobil lama, ban serepnya ada di dekat pintu ataupun dekat mesin, kanan kiri biasanya gitu. Bahkan ada double ya, kanan kiri dan di belakang pun juga ada. Nah, kayak gini, depan kanan kiri juga ada. Nah, ini samping aja satu. Kalau yang ini juga samping aja satu pickupnya. Jadi memang agak kurang aerodinamis ya, agak janggal. Yang satu ada, satunya sisi kanannya nggak ada. Kalau ini ada dua-duanya. Kalau ini malah kanan kiri dan belakang juga ada tiga ban serep. Nah, ini mobil Jeep lama, ban serepnya ada di kiri, nah, sisi kiri gini. Jadi agak aneh, secara estetika kurang bagus, kurang aerodinamis juga ya, seperti itulah. Nah, jadi agak aneh, ya aneh lah model-model zaman dulu. Makanya sekarang sudah ditinggalkan model menaruh ban di samping seperti ini. Nah, agak aneh karena sisi kiri ada, sisi kanannya nggak ada, seperti itulah. Apalagi di pintu gini ya, buka pintunya kan lebih berat lagi tentunya. Nah, ini di mobil-mobil militer. Ini palang merah, mobil palang merah zaman dulu, ini palang merah juga. Ini di truk pun ada di sebelah kiri baknya. Ini yang model di sisi kanan atau kiri kendaraannya, ban serepnya seperti ini. Model lama semua kendaraan ini, dan sekarang sudah tidak ada kalau ditaruh di samping kanan kiri, pasti aneh nanti jadinya. Ini yang truk juga, nah seperti ini.
Ini yang mobil truk zaman dulu, juga di kiri. Ini Jeep model lama di belakang, nah, tapi tetap di samping intinya, tapi di belakang. Jadi hanya sisi kanan atau kiri. Tadi ya agak nggak seimbang ya, nggak balance kalau dilihat dari belakang. Agak aneh juga secara estetika, aerodinamis juga kurang. Selanjutnya yang menempati urutan keempat, ban serep di depan mobil. Nah seperti ini ya, di hidungnya. Jadi lebih aneh lagi. Sebenarnya nggak dipasang di depan bisa, tapi nanti ada versi yang dipasang, ada yang tidak. Nah, ini yang aneh ya, kayak hidung. Masa ban kok ditaruh di depan, padahal ban itu ya apa sih nilai plusnya kan? Seperti itulah, kok malah ditaruh di depan, harusnya di belakang saja. Seperti itu, jadi depan, jadi agak aneh. Malah menghalangi aliran udara masuk ke radiator ya, kalau radiatornya di depan, jadi makin panas sebenarnya. Jadi makanya agak aneh. Ini yang di atas kap juga gitu ya, bisa menghalangi pandangan kita ke depan, dan juga buka kapnya semakin berat tentunya. Dan juga kurang aerodinamis juga kalau bannya ditaruh di atas kap mesin seperti ini. Nah, ini juga kurang populer juga. Ini maklum ya, model-model lama ya, udah ditinggalkan yang model seperti ini. Harusnya ban itu ditaruh di belakang, kalau perlu disembunyikan, karena ban itu tidak menambah nilai estetika dan lain sebagainya ya, karena hanya ban aja. Seperti itulah. Nah, ini juga ditaruh di delapan di depan sini ya, agak aneh juga ya. Ini di depan kap gini, kalau buka juga lebih berat ada bannya. Nah seperti itulah. Nah, tapi ya itulah desain-desain zaman dulu yang sekarang sudah tidak familiar dan sudah ditinggalkan oleh semua produsen mobil. Nah, tapi zaman dulu patut dibuat sejarah untuk kemajuan otomotif di dunia ini. Nah ini ditaruh di hidungnya. Ini juga di hidung, di bannya, seperti itulah. Ini malah di depan mesin ya, jadi menghalangi radiator. Nah ini di dalam mesin juga, banyak kepanasan bisa meletus juga ya. Agak aneh lagi ini ya, di dekat mesin kan panas. Selanjutnya yang ban serep di belakang mobil. Nah seperti ini di malah di atas kap bagasi ya, seperti ini. Ini juga mirip kundi ini kalau di belakang. Orang menyebutnya kalau ban di belakang itu kayak kundinya wanita, ditempel. Nah ini yang di belakang juga, model di belakang. Ini model di belakang ada kundenya. Kalau orang ngomong sekarang ban serep di belakang itu mirip konde mobil, ada kundenya. Ini sama, ini juga di luar, tempel di luar, ini pun di luar. Jadi ini sejarah aneka macam penempatan ban serep ya. Ini di belakang tapi di dalam ya. Nah ini di luar bagian belakang juga. Nah, ini di luar tapi tertutup, nah masih rapi. Ini juga di luar, agak aneh juga ya yang model beginian, agak lucu kadang. Nah ini kanan kiri dan belakang juga ada. Ini di belakang juga kondenya, ini ban belakang. Ini juga di belakang juga ban serepnya. Ini juga di belakang mirip konde memang kalau di belakang bannya. Ini juga di belakang juga. Ini Jeep ini juga di belakang. Ini juga di belakang juga. Nah jadi memang variasi desainnya macam-macam ya. Ini juga di belakang. Jeep ini pun di belakang ya. Gini kalau di belakang gini, buka pintunya juga semakin berat, menambah panjang bodi mobil. Kalau parkiran kita sempit, ketambah ban mobil lebih panjang gini kan makin menyita garasi kita, dan juga bisa menghalangi pandangan kita ke belakang. Jadi tidak safety ya, bahaya. Lah gini kan tidak bisa melihat bagian belakang. Bannya aja besar, jadi kurang safety. Kalau ban serep ditaruh di belakang ada kundenya seperti ini ya, estetikanya kurang, juga memperberat pintu mobil, lebih cepat rusak, lebih berat seperti itu. Dan juga bahayanya secara visibilitas ke belakang, saat parkir ke belakang ataupun melihat kendaraan di belakang agak terganggu, itu yang paling parah. Nah seperti itulah. Jadi memang sekarang ban nempel di belakang itu juga semakin ditinggalkan ya. Kayak Pajero sudah nggak ada, Terios Rush juga nggak dihilangkan, CRV juga dihilangkan karena tidak nyamani lah, bisa saya katakan gitu. Jadi kalau bisa ban itu nggak begitu indah, nggak begitu penting, seperti itulah, harusnya disimpan, disembunyikan agar tidak terlihat, dan penggunaannya juga jarang-jarang ya. Belum tentu 3 tahun kita menggunakan ban serep kita. Jadi penggunaan ban serep yang ada di luar itu sekarang agak ditinggalkan, kecuali yang retro-retro seperti Jeep, betul-betul retro, orang mengendaki retronya,
jadulnya ya, bisa jadi tetap dipertahankan di belakang untuk gaya-gayaan aja seperti itulah. Tapi secara fungsi memang kurang ya, pintunya jadi berat, kurang aerodinamis, kurang estetika, kemudian kurang praktis juga karena ngangkat nurunkan saat ganti ban agak susah. Kemudian rawan hilang juga, bisa dicuri orang kalau kelihatan di luar, dan mudah kotor juga, membuat mobil semakin lebih panjang dan menghalangi pandangan kita di saat melihat ke belakang. Jadi makin banyak negatifnya. Kalau hanya orang memikirkan retro-retronya aja, gaya-gayanya aja, saya kira kurang pas kalau di zaman saat ini ya. Lebih condong kita gunakan untuk kenyamanan saat melihat, kemudian safety-nya lah, itu yang lebih kita utamakan, estetikanya juga ya. Nah, seperti itu, dan lebih praktisnya juga. Nah, tentunya kalau banyak gini kotor lah, kan malah jelek-jeleki mobil kita. Seperti itulah, kan ada bannya menghalangi pandangan, membuat mobil semakin panjang, kalau parkir pun susah, garasinya lebih sempit lah, seperti itulah. Jadi model-model yang aneh seperti ini, ada kundi-kundinya, itu memang harus nggak dipakai lagi lah, kalau saya pribadi bilang seperti itu. Walaupun ada yang mungkin ngotot, lah itu kan gaya, itu kan lebih keren ya, ya monggo ya, karena saya lebih mengutamakan estetika, kenyamanan, kekuatan, keindahan, dan utamanya safety saat melihat ke belakang, seperti itulah yang, dan juga kepraktisannya ya, itu yang lebih saya kedepankan. Nah, seperti ini kan besar kan menghalangi pandangan kita ke belakang, nggak bisa. Safety-nya tentu sangat berkurang dan sangat berbahaya saat kita mengendarai kendaraan, seperti itulah. Berat-berati pintu juga ya, seperti itu. Nah, seperti ini, variasinya pun macam-macam dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya tentunya, seperti itulah. Nah, ini juga Jeep. Dan yang model kijang kapsul pun ada yang model rangga ya, ada kundinya juga ya. Ini pun yang nggak begitu laris karena juga aneh juga. Nah, kalau yang model Mercedes gini memang lebih ditonjolkan retronya ya, model klasiknya tetap digunakan, di ada ban di belakang pintu atau kundinya ya, mungkin lebih retro lah gitu, karena lebih menjaga ke kelamaannya, model lamanya, keretroannya, seperti itulah. Yaitu ya monggo ya, cuma ya ada sisi negatifnya juga. Ini kan kaca belakangnya nggak kelihatan kalau ketutup kayak gini, susah juga. Terus membuka pintunya juga susah ya, kalau ada ban serep di belakang gini, kalau yang nggak nempel di pintu ya, kalau masih dibuka tutup ini susah buka tutupnya, perlu beberapa tahapan. Mending kalau nggak ada ban serepnya nempel gini, bukanya tinggal buka pintu belakang. Tapi kalau ada ban serepnya gini yang nggak langsung menempel di pintu, bukanya perlu beberapa tahap ya, lebih bertele-tele lah, saya bilang gitu lah. Ini model EcoSport juga itu, ada yang model ada ban serep kundi di belakang, Opel pun gitu. Selanjutnya yang menempati urutan keenam, ban serep di bawah mobil, ini yang lebih sering saat ini ya. Ini kalau di Kijang Super ada di bagian tengah ya. Nah, seperti ini. Kalau model sekarang ada di belakang semua, rata-rata baik yang terbuka seperti ini, yang terbuka, ataupun nanti ada yang diberi apa namanya cover penutup ya, atau covernya segini lebih terlindungi, lebih aman dari pencurian dan tidak kotor, dan saat kita mengambil lebih mudah karena ada roda kecil di bawah apa namanya penutup cover ban serepnya, seperti itulah. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya yang menempati urutan ketujuh, ban serep di bawah bagasi mobil. Nah, ini lebih praktis ya, karena tinggal ngangkat, nggak ada murmuran, naruhnya gampang, ngambilnya juga gampang. Nah, lebih efisien, tidak kotor, tidak mudah dicuri orang. Inilah yang paling efisien kalau penempatan ban serep ada di bawah bagasi kendaraan kita. Dan sekarang mobil tanpa ban serep makin banyak ya, apalagi mobil premium ya, kayak Mercedes, terus BMW dan lain sebagainya, Nissan, pokoknya mobil-mobil mahal rata-rata tidak ada ban serepnya. Kenapa tidak ada ban serepnya? Karena bannya menggunakan tipe run flat tire ya. Jadi kalaupun bannya bocor, itu masih bisa berjalan hingga 80 km per jam. Jadi tidak usah ganti-ganti ban lagi ya, seperti itulah. Jadi kayak mobil mewah, apalagi mobil balap ya. Mobil balap ini kan ban depan sama ban belakang ringnya beda, terus lebar telapaknya beda. Jadi tidak mungkin kita membawa dua ban.
apalagi nggak ada space yang kosong untuk menaruh ban serep. Jadi ban serep tidak pernah digunakan untuk di mobil balap ya, apalagi Formula One seperti ini. Dan selanjutnya perbandingan peletakan ban serep ya. Kalau bisa nggak ada ban serep di luar, mengapa harus dipaksa-paksain ada? Toh lo ya fungsinya kurang dan makin ribet ya. Ini beberapa contoh ya, ada versi yang ada ban serepnya, kondenya, ada yang enggak. Kalau bisa enggak ada, buat apa dipasang kunde-kundean? Nah seperti itu, lebih banyak negatifnya tentunya. Bisa coba Anda lihat ya, cara bukanya pun ribet kalau ada kundenya lah, yang enggak nempel di pintu seperti ini ribet. Nah karena sekarang lebih evolusi, ban serep yang nempel di luar di depan itu enggak ada ya, dihilangkan semua, ditaruh di bawah ataupun disembunyikan di kolong bagasi biar lebih efisien tentunya. Seperti itulah evolusinya. Hanya itulah evolusi penempatan ban serep dari masa ke masa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.